Macam mana ni, Commander? Jangan risau, Motoboy. Sebagai pembela Paus Merah, aku takkan biarkan lalu-lalu tu tangkap kau. Tak semudah itu! Kemana dia pergi? Kau ingat kau boleh bersembunyi dari aku? Macam mana sekarang ni, Commander? Kita dah terperangkap. Nampaknya kita kena hubungi superhero terhebat bumi, Bobo Boy. Terbaik. Cih, semua nak jadi macam kau. Tak ada pun nak jadi macam aku. Jelislah tu. Patutnya kau bagi kuasa elemental Bobo Boy tu kat aku, Cobot. Kau sanggup ke tukar kuasa makanan kau tu? Tak sanggup. Gopal. Ha? Kau tak bosan ke? Bosan tukarkan makanan hari-hari? Mana mungkin, Bobo Boy? Nah, minumannya. Terima kasih, Tok. Terima kasih, Tok Abah. Sama-sama. Bukan bosan tu. Bosan sebab dah lama kita tak jadi superhero. Hey, apa kau merepek ni? Pagi tadi aku cek, aku masih lagi superhero tau. Ha, tengok ni. Tukaran makanan. Apa kau buat kat kedai aku ni? Maaf tu, Abah. Mudah ni. Tukar balik meja tu ni. Okey. Betul lah, Bobo Boy. Dah lama kau tak jadi superhero tolong orang. Ha-ha. Last aku guna kuasa aku pun 3 minggu lepas. Itu pun tolong kucing, bukan orang. Hei, patutnya korang kena bersyukur tak ada orang perlu bantuan korang. Memang syukur tu. Tapi tak seronok lah tak boleh guna kuasa ni selalu. Kan best kalau ramai lagi orang perlukan bantuan. Abang, tolong ambil bola tu. Ha? Aku tahu kau masih ada di sini. Pintas komunikasi mereka. Baik. Atas. Itu pun kau. Berikan aku Paus Merah Motobot tu. Atau Kau budak cleaner. Mana kapten kapal angkasa kau, ha? Panggil kapten kau kemari. Kalau tak kapten kapal angkasa tu tak nak bercakap dengan aku. Aku akan lumat-lumatkan kau nanti. Lukas ni Bobo Boy sudah dikenal pasti. Aku kena hubungi Ocobot sekarang. Ish, tepilah Gopal. Bagi aku ambil bola tu. Hai, dah terdesak sangat ke nak bantu orang? Tak apa, Dik. Abang akan tolong ambil bola tu. Dan Abang ni nak Abang Bobo Boy. Kuasa Elemental! Bobo Boy Party! Gerakan kita! Tunggu, Bobo! Gerakan Kina!
dapat. Water Elemental. Boboiboy Angin. Tarikan Angin. Tembakan makanan. Wei, sudahlah tu. Water Elemental. Boboiboy Tanah. Tanah Pelindo. Bagi bola kembali, Boboiboy. Ni bola diorang, bukan bola kau. Nah, adik, jaga bola ni Lelo. Eh, bola kau dah tukar jadi cekodok lah. Bola aku. Tak apa, Dik. Abang boleh tukarkan balik. Wait, buat sikit cekodok tu. Di semua salah kau. Aku? Kau yang tukarkan bola tu jadi cekodok, kan? Hai, salah korang berdua. Terdesak sangat nak lagak super. Tak apa. Oh, cepat! Dia kena sawan, Boboiboy. Bangun, Cepat! Bangun! Aku okey lah. Boboiboy! Cicico? Apa khabar, Cicico? Aku tak ada banyak masa. Aku perlukan bantuan korang. Bantuan? Bantuan apa? Kau perlu buka teleporter untuk aku ke bumi. Okey. Berikan aku koordinatnya. Aku akan hantarkannya sekarang. Power sphere apa tu? Aku akan cerita kemudian. Teleporter akan dibuka sekarang. Teleporter, mereka ada dekat situ. Kelajuan penuh. Boboiboy, tengok tu. Kita dah berjaya. Ingat senang nak lari dari aku. Tembak lagi. Kapal angkasa ini dah tersekat. Pergi ke kapal angkasa tu, wahai anak-anak kapalku. Dapatkan power sphere Motorboat. Kita kena tolong dia, kapal. Tolong lawan tu? Boboiboy, tolong! Inilah peluang nak jadi superhero, kapal. Jom! Water Elemental! Boboiboy Angin! Tolakkan Angin! Siapa budak tu? Hati-hati, Boboiboy! Hebatnya. Itulah kawan aku, Boboiboy. Superhero Elemental yang boleh mengawal dan bertukar kepada elemen-elemen yang berbeza. Kuasa Elemental. Boboiboy Party. Boleh tahan hebat korang ni. Cepat, Boboiboy. Aku tak boleh tutup tali portal tu. Lagi kan pangkat saya cuci kau tak lepas sebenarnya. Putuskan tali-tali tu, Boboiboy. Halang je. Adi. Sniper makanan. Sedia membantu. Tembakan makanan. Terbaiklah, Gopal. Aku nak tembak tali-tali itu, Gopal. Okey. Tembakan spaghetti majikati. Makanan juga. Tapi kena sikit je kan? Dinding kapal tu kan tebal. Sorry. Boboiboy,
apa? Nampaknya aku sendiri yang kena uruskan perkara ini. Bolehkah Bobo Boy itu bantu kita? Jangan risau, Motobot. Dia masih belum guna kuasa tiga dia lagi. Masa untuk tamatkan semua ini. Bobo Boy, kuasa tiga! Wah! Tumpukan tanah! Pedang peting! Kau nak lari? Mari sini kau! Tutup teleporter tu, cuba! Baik! Jangan kau! Berani kau, Bobo Boy! Aku akan cari kau! Sampai dapat! Kita dah berjaya! Hah? Kenapa tu? Aku tak boleh kawal kapal angkasa ni! Pegang kuat-kuat semua! Tolong jangan tuduh aku! Terima kasih sahabatku, Bobo Boy. Sama-sama. Kau memang hebat. Kalau aku tak tolong tadi, mesti aku dah kena tangkap. Siapa diorang tu tadi? Lanun Angkasa. Lanun Angkasa? Apa diorang nak? Seperti biasa, Bobo Boy. Mereka mahukan power-power sfera yang hebat dan berharga seperti Motobot ni. Motobot? Apa kuasa kau? Aku mempunyai teknologi untuk menghasilkan kenderaan. Nah, jangan sodok aku! Huh? Hai, baru sedar dari pingsan. Aku hidup lagi ke tak ni? Relax, Gopal. Kau selamatlah. Syukur, aku masih hidup. Hot coklat tarik satu tu apa? Hey, hidup-hidup terus nak minum hot coklat tarik? Terima kasih, Tok. Bukan air kau. Ini air untuk tetamu kita ni. Eh, Cikgu. Apa khabar? Baik, sahabatku, Gopal. Siapa pula ni? Aku Motobot. Power spera kenderaan. Power spera kenderaan? Ya. Aku boleh menghasilkan kenderaan canggih dalam sekelip mata. Wah! Ha? Bolehlah kau bagi aku kereta sebiji? Kau tengok kawan kau ni, Boboy. Lesen pun tak ada lagi. Ada hati nak kereta. Boleh ke, Motobot? Aku nak motor. Maaf, Bobo Boy. Power sfera ni tidak boleh digunakan sesuka hati. Kalau tidak, kita sama saja dengan kumpulan-kumpulan jahat yang mahukan power sfera di luar sana. Eh, ramai lagi kumpulan jahat macam lanun-lanun tu cari power sfera? Ya, Bobo Boy. Banyak power-power sfera bertaburan di seluruh galaksi ini. Ramai yang mahu menggunakan power sfera untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi, kau ni kira penyelamat mereka ke? Ya. Itulah tugas aku sebagai komander. Pasukan Tapops! Tapops? Ya, Tracker and Protector of Power Spheres! Apa tugas Tapops tu? Biar aku terangkan. Sedia. Kokochi! Tapops mengembara satu galaksi. Mencari Power Spheres tu dilindungi. Power Spheres tak boleh salah guna oleh si alien durjana. Tapos mengembara satu galaksi, mencari power sera tu dilindungi. Tapos mengembara satu galaksi. Macam Bobo Boy berminat nak sertai Tapops?
Kita mana reti menari? Kang Gopal? Itu aku boleh ajar nanti. Yang penting, kau boleh bantu aku untuk mengesan dan selamatkan banyak lagi Power Sphera. Uish, macam best je jadi penyelamat Power Sphera ni, Boboiboy. Boleh jalan-jalan satu galaksi. Macam mana, Boboiboy? Aku... aku tak boleh pergi. Aku kena berada dekat sini untuk lindungi bumi. Teh, mana ada sesiapa yang nak buat kacau dekat bumi ni? Haalah, dah lama tak ada pengacau alien yang datang. Aku faham, Boboiboy. Kau perlukan masa. Fikirkanlah sementara aku perbaiki kapal angkasa aku ni. Siapa budak-budak yang selamatkan Power Sphera Motobot tu? Mengikut kata, mereka adalah Boboiboy Superhero Elemental Gopal Superhero Material Makanan. Kedua-dua kuasa mereka adalah dari Power Sphera Motobot. Macam mana dia boleh berikan dua kuasa yang berbeza dan mempunyai kuasa teleportasi sekali? Kata tidak diketahui kata dana tentang Power Sphera Ojobot ini terhad. Dia tidak diklasifikasi ke dalam sebarang kumpulan Power Sphera. Bagus? Ya. Sekarang kita boleh rampas kedua-dua Power Sphera Motobot dan Ojobot. Mana ke lokasi mereka? Tapi lokasi mereka tidak diketahui, Captain. Ikut koordinat lokasi yang ada pada cangkuk lama aku. Dan aku baik, Captain. Koordinat lokasi dikenal pasti. Menunjukkan bumi. Huh?